Halo teman-teman, jadi sekarang kita posisinya lagi ada di landasan pacu Depok di daerah Parangtritis. Nah ini pantainya, ya Allah bagus ya, gede gede banget ombaknya. Ini nggak jauh sih lokasinya dari Gumuk Pasir. Jadi kita ke landasan pacu Depok dulu. Biasa pengen lihat lokasi yang suka ada di YG itu, yang suka ada anak-anak apa? Yang suka banyak YouTuber atau fotografer pada foto-foto di sini, kan kelihatannya keren kan. Jadi kita pengen coba ke sini, pengen lihat kayak apa sih lokasinya nih. Lokasinya kayak gini. Nah, kalau mau ke sini jangan lupa pakai topi, bawa sunblock. Soalnya panas. Nah, ini ada peraturannya, enggak boleh balapan, enggak boleh mabuk-mabukan, vandalisme dan menjaga kebersihan. Tuh, lihat, ya Allah, pantainya ombaknya besar. Ini sih kalau pencinta surfing oke sih. Ini kenapa banyak pasir banget ya? Ya ampun, ini kalau orang sini kayaknya kalau mau bangun rumah tinggal modal batu bata sama semen. Pasirnya ngambil dari sini. Wow, lihat ombaknya besar banget. Ini sih nggak boleh berenang ya. Kayaknya kalau ombaknya besar begini nggak boleh buat nggak boleh berenang nih. Hanya melihat-lihat. Nah, bagus ya teman-teman. Bian nggak mau joget. Jogetnya kayak gimana coba? Coba Bian, jogetnya kayak gimana hei? Coba. Nah, jadi ini papa sekarang lagi bingung nih. Ini nggak bisa mundur. Jadi ceritanya kan papa parkir. Nah, nggak sadar kalau ini pasir. Sekarang kalau mau mundurnya nggak bisa karena udah melebes, ambles. Nanti kita coba lagi ya. Semoga bisa mundur, jadi kita bisa lanjut pulang ke perjalanan berikutnya. Amin. Di sini nih, di dalam sebelah sini, Bian. Bian. Dari sebelah sini. Enggak. Apa? Bian kasih semangat. Ayo gitu ya. Ayo. Tunggu. 1, 2, 3, go. Ayo. Yeah, berhasil. Yeah. Loncatnya gimana loncatnya? Gimana? Bian. Posisi happy-nya gimana posisi happy? Yeay. Yeah. Karena siapa? Dadah. Biar gak diajak. Dadah. Kamu suka kah itu kah main pasir kah? Coba dadah dulu, dadah. Halo. Dadah. Halo gitu. Halo. Tangannya. Halo. Gimana kamu? Halo. Hai teman Abingga, jadi di sini nih. Ini lokasi sini biasanya yang dipakai oleh banyak orang untuk melakukan apa namanya kalau yang mau nikah tuh foto prawed. Nah, di sini nih. Tadi juga papa bikin foto, biasa mama minta difotoin. Nanti akan papa tunjukkan fotonya kayak gimana. Nah, di sini. Nah teman Ambingga, sekarang kita ada di lokasi yang adem. Ini katanya sih sering dipakai orang untuk foto-foto juga, prawed atau apalah. Ini katanya juga namanya disebut
sebagai lorong cemara. Nah, foto kalau lihat di IG sih foto-foto yang dihasilkan bagus ya, kayak nyini-nyini gitu. Kayak foto-foto apa ya? Kalau lagu mungkin namanya Anak Senja gitu. Kalau foto enggak tahu. Lah ini Papa ngomong apa? Ya udah kita lihat yuk foto-fotonya kayak gimana. Hai teman-teman, kalau ini namanya gumuk pasir nih. Di sini banyak pasirnya. Sebetulnya sih bagusnya kelihatan ada bukit-bukit apanya gitu. Sebetulnya sih ada tuh kalau tempat yang gumuk pasir yang betulannya yang banyak pasirnya ada di sebelah sana. Nah, di sebelah sana cuma kelihatannya rame. Jadi kita ke tempat yang ya emang enggak terlalu bagus sih. Cuma kalau untuk foto-foto kayaknya ini bisa nyeni juga deh. Yuk kita lihat, kita coba bagaimana nanti hasil fotonya. Terus? Ini dia apa ini? Ini dia apa ini? Tepuk tangan apa itu? Tepuk tangan ore! Ayo! Halo mama papa, sahabat Abingga semua. Jadi sekarang kita lagi ada di The Little Tokyo Jogja. Jadi ini tuh kalau dilihat di IG sini seperti tempat foto-foto yang ala-ala Jepang begitu. Kayaknya ada tempat makan juga.
Nah, sebelum masuk kita beli tiket dulu. Ini Mama sama Inga lagi antri untuk beli tiket. Jangan lupa, karena masih kondisi pandemi, tetap terapkan protokol kesehatan. Pakai masker, mencuci tangan, pakai sanitizer kalau habis pegang-pegang, menjaga jarak. Wah, ciluk. Bye. Aman ya. Hati lo lucu. Ibi senang ini, Mbak. Cilok, Mbak. Ini bangunan-bangunannya, terus arsitekturnya, warna-warnanya ala Jepang-Jepangan gitu ya, teman-teman, sahabat Abinga. Nah, ini kayaknya wall apa sih? Wall of Fame yang untuk foto gitu. Tapi nggak tahu namanya apa. Kita naik ke atas karena kita belum makan, jadi kita naik ke atas dulu, mau ke resto, teman-teman. Nah, kalian teman sahabat Abinga tahu tidak bahwa The Little Tokyo ini posisinya ada di pegunungan, dan di sini kita bisa lihat suasana kota Yogyakarta. Lihat dong, kebayang dong tuh, lihat ya. Nah, bisa dibayangkan kalau malam city light-nya seperti apa? Luar biasa, akan sangat luar biasa pastinya. Wow, selain itu di tempat ini juga ada kolam renang. Wih, seru ini. Kita aja ini posisinya yang sudah di ketinggian, terus mau makannya? Mau makannya di lantai 2. Wah, bakal seru banget nih bisa lihat city light, bukan city light ya, pemandangan kota Yogyakarta. Wow, ini seru sekali teman-teman. Udaranya segar. Wow, udaranya segar teman-teman. Pemandangannya luar biasa. Nah, di sebelah sana itu kota ya, kota. Pasti kalau malam ini akan sangat bagus sekali city light-nya. Pemandangannya bagus, dan kalau dari sini bisa dilihat kolam renangnya. Wow, bagus sekali. Wah, kita nggak tahu di sini ada kolam renang. Kalau tahu kayaknya sih bisa bawa baju dulu ya. Ini sih bikin ngiler nih, kolam-kolamnya bikin pengen basah-basahan. Tapi apa daya teman-teman, kita tidak, sahabat Abinga, kita tidak memakai dan tidak membawa baju ganti. Ya sudahlah, apa iler itu tuh? Ileran ini kita telan saja. Kita telan dengan makanan. Udah selesai makan teman-teman, sekarang kami, Mama, Papa, Bian, Inga, anak unyil itu yang kepalanya botak, mau ke bawah melihat pemandangan yang sangat luar biasa.
yang sangat indah ciptaan Tuhan. Kalau Bian sih udah ketahuan ini mau berenang sebetulnya, ya kan? Ya kan? Sebetulnya Bian mau berenang kan?